Halo guys, semoga hari ini diberikan kesehatan selalu dan diberikan jalan kelancaran rezekinya oleh Gusti Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan jangan lupa guys, dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share. Biar tambah semangat dalam berkarya. Seperti ini guys, rutinitas pagi saya setiap hari di hari kerja. Nah, seperti ini. Dan ini penampakan pabrik kertas Taiwan Yongkang, tempat saya bekerja. Seperti ini. Ya kadang namanya kerja ya kadang ramai kadang sepi ya, tetap alhamdulillah karena rezeki sudah diatur sama yang di atas. Dan saya bisa masuk pabrik ini bagi saya sangat bersyukur dan alhamdulillah, karena di sini kerjanya bagi saya kerjanya cocok dengan saya karena pekerjaannya ringan dan santai, nggak berat, cuma angkat bahan kardusnya itu. Di sini semua ada empat bagian pembuatan kertas guys, ada masing-masing. Nah, di sini ada 8 orangnya kita dan semuanya orang Taiwan yang sudah melihat channel YouTube saya dan yang menonton video saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan jalan kelancaran rezekinya oleh Gusti Allah yang Maha Penyayang. Amin. Semoga dengan video ini Anda semua bisa menyukainya dan terhibur. Oke guys, selamat menyaksikan video dari saya. Salam matur suwun untuk semuanya. Oh, 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 oh
Dan ini saya mau memasukkan bahan yang mau dibikin, yang mau dicetak seperti itu, guys. Itu beratnya mencapai 1 kintal. Dan itu didorong, nanti dimasukkan ke penjepit itu, dan seterusnya begitu gonta-ganti terus memasukkan kertas seperti itu. Kalau yang dibikin banyak, ya saya senang, ada santai. Tapi kalau yang dibikin sedikit itu dalam komputer, jadinya harus gerak cepat supaya tidak ketinggalan sama yang di komputer. Pokoknya kalau itu yang di komputer yang dibikin sedikit, saya susah lah, guys, harus ekstra cepat. Tapi kalau yang di komputer banyak itu saya senang, senyum, karena kerjanya santai lah, guys. Kalau di komputer banyak bisa ditinggal tidur. Oke guys, semuanya sudah siap, sudah selesai. Sekarang tinggal sarapan dulu, dan ini saya perbekalannya banyak. Perbekalannya banyak, guys. Saya, guys, guys, sarapan dulu, guys, sebelum bekerja. Seperti itulah, guys, penampakan pabrik kertas di Taiwan Zhongkang, tempat saya bekerja. Dan jangan lupa, guys, dukung saya dengan cara tekan like, subscribe, dan klik ikon notifikasinya. Oke, guys, terima kasih, guys.